Assalamualaikum para akademia. Bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Uniega, channel pendidikan dan juga metodologi penelitian. Video kali ini kita masih saja membahas metodologi penelitian. Tetapi pada poin kali ini kita akan membahas mengulas sedikit tentang teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis yang berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment supaya teman-teman para akademia bisa mendapatkan lonceng notifikasinya dan tidak ketinggalan informasinya. Oke, baik, kita lanjut. Bentuk hipotesis yang mana yang akan kita ajukan itu akan menentukan teknik statistik mana yang bisa digunakan. Jadi, teknik analisis data ini terkait dengan statistik. Sejak membuat rancangan, maka teknik analisis data ini harus ditentukan terlebih dahulu. Bila penelitian tidak membuat hipotesis, maka rumusan masalah penelitian itulah yang perlu dijawab. Tetapi kalau hanya rumusan masalah itu dijawab, maka sulit membuat generalisasi sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya dapat berlaku untuk sampel yang digunakan, tidak dapat berlaku untuk populasi. Nah, mungkin itu sekilas tentang teknik analisis data penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat dan salam belajar tanpa batas. Assalamualaikum.